Sebelum ini di Melodi, penyanyi Noor Saleh menyangkal dakwaan beliau berkomplot dengan pembantu rumah untuk melarikan anaknya dan memaklumkan beliau telah mendapat keizinan penuh daripada ibu kandung Musa sendiri. Bagaimanapun, terbaru ibu kandung Musa meluahkan rasa tekilannya dan mendakwa dirinya telah dimanipulasi oleh penyanyi lelaki ini dan menuntut permohonan maaf daripada penyanyi ini dalam tempoh 24 jam. Saya Muhammad Noor bin Saleh ingin memohon maaf secara terbuka kepada ibu kandung Musa dan akan turuti tuntutan beliau untuk tidak memuat naik gambar muka Musa lagi dan akan memadam gambar-gambar yang mengenungi muka Musa di laman sosial saya. Dia bio mam, kita kena faham. Dia ibu yang berhak untuk jaga Musa. Saya kena respect apa yang dia minta. Rasanya dah lama you dah pernah upload. Ketika itu, adakah ibu kandung Musa bertanyakan kenapa upload, you dah langgar kontrak dan sebagainya? Ada ke tidak komunikasi mengenai hal ini? Komunikasi ada, tapi bukan pasal upload. Kita tanya Musa macam mana sekarang. Dia pun tanya Musa macam mana. Before saya upload pun, saya hantar caption kat dia. Kita nak be transparent dengan ibu dia. Pasal gambar ke apa, dia tengok kita post. Memang throughout, lepas saya post pun masih ada communication. Tak ada bunyi marah ke apa. Saya pun tak faham kenapa jadi isu. Isu masa gambar. Sepanjang selepas dia serahkan Musa, minta saya jaga Musa, sampailah ke hari yang Nina ambil, kita masih berhubung. Saya update dia minta gambar. Dia kata dia happy tengok Musa happy. Tapi lepas ambil, seminggu lepas tu dah tak reply text, tiba-tiba keluar statement. Segala komunikasi melalui WhatsApp tu memang adalah antara you dan juga ibu. Itu betul eh? Boleh je, ada bukti. Bila timbulnya dakwaan, dia telah dimanipulasi oleh Noor dan dia rasa tekilan. Apa yang you rasa? Saya confused. Saya tak faham apa yang sedang jadi. Kita happy. Tanggungjawab kita tu kita ambil tolong dia jaga Musa. Kita jadi macam apa yang sedang terjadi? Jadi ni sebenarnya ni tak ada unsur paksa ke apa saya ambil, tak ada. Saya terkilan enggak? Kenapa saya tiba-tiba tak boleh post. Sepanjang yang saya tahu, saya tak ada agreement apa pasal jangan post muka anak di social media pun, tak ada. Jadi dia terkejut lah. Tapi macam respect mak dia, kita kena jaga dia juga. Sekali lagi saya nak mohon maaf secara rasmi, secara terbuka, sebab dia ibu kandung. Kita kena respect permintaan dia. Saya akan turunkan semua gambar Musa di media sosial lah, seperti yang dia nak. Berat tak Noor? Dia tak best lah sebenarnya. So kita dah reveal, I showed emotion on social media, how happy life kita orang 3 minggu tu with him. It's the truth lah. Itu kenangan saya dengan anak saya. And kita tak tahu dapat ke tak Musa kan. Itulah sedih lah sebenarnya. Dengan kes mahkamah yang bakal berlangsung Februari ni, dari segi mental dan emosi you, adakah you sudah 100% bersedia? InsyaAllah bersedia kot. Kita tahu apa kita nak. Kita tahu kita di jalan yang benar. Kita akan betul terang. Saya rasa tak ada masalah kot on our side, InsyaAllah. Pastinya Noor cuba menghubungi ibu kandung Musa. Bagaimana respon beliau? Tak jawab langsung dah. Kita dah cuba a few days prior to statement tu, dia dah tak reply. Saya serius tak faham situasi dia, apa yang dia nak. Apa yang you rasa sebenarnya? Paling jujurnya, saya rasa tekilan, sedih. Sebab benda ni botak-botak lu kan, paling rasa rindu lah. Saya rindu dengan Musa. Benda ni pressure dia is more on how connection saya dengan Musa. Benda ni buat dia lagi berat. Kena suruh simpan gambar. Tak biasa. Saya memang nak terbaik untuk everyone, termasuk Nina. Sebab kita nak jaga Musa, itulah cahaya mata kita. Trust me, tak ada idea penganiayaan apa pun. Kita just nak the best for Musa. Itulah mengharapkan orang luar sana faham that ini adalah personal family issue and banyak benda yang orang tak tahu. For you to keluar statement-statement mana-mana di ruangan komen tu menguruhkan keadaan. Biar kami settle sendiri. Thank you so much untuk yang doakan kita orang. Itu yang saya harapkan sangat-sangat untuk orang di luar sana lah.